الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله كما الكتاب لنجتيا bagian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-bab al-rabi' bab yang keempat fi haddi syarib al-khamri, tentang hukum had bagi peminum khamr. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful khamri wa hukmuhu wa hikmatu tahrimihi, definisi khamr dan hukumnya dan hikmah diharamkannya hukum khamr. Yang pertama, ta'rif al-khamr. Apa yang dimaksud khamr? Al-khamru lughatan kullu ma khamara al-aqla. Yang dimaksud khamr secara bahasa adalah setiap yang khamara. Khamara artinya ghatta, menutupi. Jadi asal makna al-khamru adalah at-taghtiyah, menutupi. Oleh karena itu kerudung disebut khimar, karena menutupi. Menutupi dari bagian kepala hingga ke bawah. Maka demikian pula asal makna al-khamru, kullu ma khamara al-aqla, setiap yang menutupi akal, ay ghattahu, yaitu menutupinya, min ayy maddatin kana, dari bahan apapun, baik yang sifatnya dihirup atau diminum atau disuntikkan atau apa saja yang menyebabkan tertutupnya akal seseorang, maka itu khamr secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syara', yang dimaksud al-khamr kullu ma askara, setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan, al-iskar. Dan seseorang disebut mabuk apabila dia kehilangan akal, lalu akalnya itu berubah ke arah yang lain, di mana seorang merasakan sebuah kenikmatan, kenikmatan yang tidak ada hakikatnya, disebabkan karena tertutupnya akal. Sawa'un kana asiran, baik yang sifatnya diperas, perasan anggur misalnya, atau dari perasan kurma atau apa saja, au naqi'an, atau dari naqi', yang dimaksud an-naqi' minuman yang itu diambil dari bahan kismis, anggur yang telah mengering. Anggur yang sudah kering itu diambil lalu kemudian dicampur dengan air tanpa memasaknya. Ya, mereka sudah punya metode cara untuk mencampurnya untuk menjadikannya sebagai khamr yang memabukkan apabila seorang mengkonsumsinya. Minal inabi au ghairihi, apakah dari bahan anggur atau yang lainnya? Tidak terkhusus pada anggur saja, tapi mungkin dari kurma, mungkin dari beras, mungkin dari bahan yang lain. Au matbukhan au ghairu matbukh, atau dengan cara dimasak atau tidak dimasak. Maka ini semua termasuk
khamr dalam istilah syar'i. Intinya memabukkan. Segala sesuatu yang memabukkan, baik dengan cara diminum, dihirup, disuntikkan atau yang semisalnya. Wasukru huwa ikhtilatul aqli. Yang dimaksud as-sukru adalah bercampurnya akal. Yani akalnya menjadi rusak. Akalnya menjadi terkontaminasi dengan hal yang lain yang menyebabkan akal sehatnya hilang. Dia merasakan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dia bersenang-senang, dia merasa mendapatkan satu kenikmatan namun tidak ada hakikatnya. Wal muskir huwa syarabu alladhi ja'ala sahibahu sakran. Al muskir adalah minuman atau yang semisalnya yang menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi sakran, menjadi mabuk. Was-sakranu khilafu sahi, dan as-sakran berbeda keadaannya dengan seorang yang as-sahi. As-sahi orang yang sadar, orang yang sadar, orang yang memahami bahwa dia hidup dalam sebuah kenyataan. Nah, sakran tidak demikian, hilang. Dia seakan-akan berada di alam yang lain. Ini yang dimaksud al-khamru. Yang kedua, hukmuhu. Hukmul khamri at-tahrim. Hukum khamr haram. Bahkan termasuk di antara dosa besar. Kabira min kabairi dzunub. Yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Wa kadza sa'irul muskirat, demikian pula setiap benda-benda yang memabukkan. Fa kullu muskirin khamrun. Maka setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Fala yajuzu syurbul khamri sawa'un kana qalilan aw katsira. Maka tidak diperbolehkan minum khamr, baik sedikit ataupun banyak. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ma kana yuskiru katsirahu fa qalilahu haram. Apabila seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak, memabukkan, maka sedikit yang dia konsumsi adalah haram. Mungkin saja orang mengatakan bahwa saya hanya mengkonsumsi sedikit dan itu tidak menyebabkan saya mabuk. Tapi kalau seandainya dia mengkonsumsi dalam kadar tertentu menyebabkan dia mabuk, maka walaupun setetes, maka itu haram. Wa syurbuhu kabiratun minal kabair, bahkan mengkonsumsinya termasuk di antara dosa besar. Wal khamru muharramatun bil kitabi was sunnati wal ijma', dan khamr perkara yang diharamkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Karim, dari sunnah dan ijma' ulama'.